Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. 2. Kesaman fitnah membabitkan Dr. Mahathir Mohamad dan Zahid Hamidi berkemungkinan akan dibicarakan hujung tahun ini, memandangkan peluang untuk kedua-dua pihak menyelesaikan kes di luar mahkamah dilihat tipis. Peguam mewakili Mahathir, Mior Nor Haidir Suhaimi berkata, buat masa ini, tiada tanda-tanda menunjukkan kes-kes itu akan dapat diselesaikan tanpa pertikaian. Oleh itu, tarikh perbicaraan yang telah ditetapkan lebih awal akan dikekalkan, katanya kepada pemberita, selepas sidang pengurusan kes dalam talian di hadapan Hakim Rozana Ali Yusuf hari ini. Mior berkata, Hakim minta pihak-pihak untuk memaklumkan kepada mahkamah sekiranya terdapat perkembangan sebelum perbicaraan bermula. Syahrul Fazli Kamarul Zaman dan Intan Hanis Afika Razali tampil selaku peguam bagi pihak Zahid. Pada 14 April, mahkamah mencadangkan agar Mahathir dan Zahid meneroka kebarangkalian dua saman fitnah antara mereka diselesaikan berbanding menjalani perbicaraan. Mahkamah sebelum ini menetapkan perbicaraan 4 hari bermula 11 September untuk mendengar saman Mahathir terhadap Zahid berhubung dakwaan Zahid menggunakan nama Kuti dengan tujuan menghina dan merujuk kepada Mahathir. Dalam pernyataan tuntutannya, Mahathir mendakwa Zahid memfitnahnya semasa mesyuarat bahagian UMNO di Kelana Jaya pada 30 Julai 2017. Hmm.